Pelatih sama budak di sini, Indonesia kan? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Timnas Indonesia U22 sukses menjadi juara di cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Ya, walau sempat kena prank wasit, tapi Garuda Muda tetap bisa menjadi juara setelah mengalahkan Thailand 5-2. Pertandingan yang cukup menegangkan, penuh drama sampai baku hantam sekalipun tercipta dalam laga ini. Bahkan sosial media dalam waktu bersamaan dipenuhi dengan keramaian dari warga Indonesia yang nonton bareng pertandingan Indonesia versus Thailand. Nah, mari kita lihat keseruan dari warga dalam aksi nonton barengnya ya. Detik-detik kenapran. Wow!
ditendang, matain lo ini, kasihan lo. Iya, kasihan lo, matain lo. Ditendang lagi. Nah, ini telat-telat ngapain, kelepakan bola. Ya udah sih, Ma, di. Aduh. Mampus lo kena pipan, ntar lo. Mampus. Ih, gila lo, Thailand monyet, anjing, babi. Ih, udah jelek. Eh, lagi kan ngapain, gak cocok lah. Office, Mami, kan. Padahal yang ribut di TV, tapi tetap di sini rusuh. Pengen ikutan ribut. Bagus dewa, komang. Wah, nanti aku si komang di narkot. Eh, woi, shit, woi, woi, no kolak di gapuk. Aduh. Woi, hubungan tuh kalau sepatu. Woi, tipe-tipe, kalau lah, ini tipe-tipe. Woi, enak tuh loh. Kek nama, kek nama, kosong. Masuk. Masuk 5-2 di cak tos gue loh, bapak di cak tos. Yang nil sip, Mak B, sip. Satu menit lagi. Ayo, masuk. Ayo, hari sebentar lagi itu langsung. Aduh, bobak banget sih. Menang banyak. Niat menang banyak tadi bro. Woi, awas hati-hati bro. Eh, apa ini? Lah. Nah, tadi gimana, woi? Kan gua bilang. Woi, gimana, men? Oke, itu tadi priorit apa enggak? Usu, woi. Lah gimana ini udah? Woi. Udah kelar, bro. Kacau nih. Terlalu semangat untuk menang, dikira peluit panjang. Ternyata bukan WKWKWKKW kena prank deh. Lo menang lo. Alhamdulillah.
mampus. Duduk rezeki. Tapi penalti kan, Nggo? Kecewa aku. Dukung Thailand. Kandanya aku nggak sih ngomong. Gimana bapak perasaan anda setelah kebobolan? Cukup kedudukan disamakan. Cukup si wasit. Bagaimana perasaan bapak? Nah wasitnya dia apa sih? Kecewa.